Ay, naik mata-mata. Naik mata sobat. Cik baik lah memang betul. Dah dua dah ni. Hei. Gabak lah, gabak lah. Macam posing lah. Iyai. Benda ni takkan jadi kalau Alan tak ajak keluar. Ha? Dia kata nak bawa kuda putih. Tapi kita jumpa. Ya Allah. Test drive. Ni abak dia ni. Ini macam hotel. Kalau tu set putih dia sama dengan putih dia kalau gelap. Agak putih. Okay gang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nama saya Muhammad Hafiz dan ini adalah channel saya. So kepada korang yang dah subscribe saya, ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan kepada yang belum lagi tekan butang subscribe tu, tolong tekan sekarang. Ching. Okay gang, dalam video yang lepas, dalam video wave yang lepas, saya ada bercakap pasal rim depan yang kita kena setting sikit gitu kan. Okay, so dalam video ni kita akan explain. Actually video ni sepatutnya saya nak bervideo explain pasal engine tu gang, tapi disebabkan ada masalah tertentu, so kita terpaksa tukar content kita. Kita akan explain pasal tayar depan ni gang. Tanpa lengkap masa, jom kita tukar view camera. So, let's go. Shing. Okay gang, so seperti yang sedia maklum, dalam video wave yang lepas saya ada bercakap pasal rim yang saya dah tukar ni kan. Alhamdulillah, so far so good lah. Saya dah test drive lah motor ni and alhamdulillah tak berjalan dengan baik. Tak lancar gang, tak lancar. Korang nak tahu apa yang tak lancar dia? Okay jom. Kalau belakang ni memang dah cun lah, belakang memang dah nice lah, kita setting baik. Yang depan tu gang, yang depan tu masalah sekarang ni. Yang depan ni dah ada masalah baru. Ha ni, ya Allah, habis dah jatuh dah value untuk cover set saya ni gang. Aduh. Hai ya Allah. So cerita dia macam ni gang, saya pun tak nak cakap banyak sebabkan saya pun tak ingat bila, tapi cerita ni tak baru and tak lama jugalah gang saya punya cerita ni. Mungkin dalam 2-3 minggu lepas lah, macam tu lah kot. Cerita dia, korang tengok video yang ni gang, saya adalah sediakan short video lah macam tu lah kot. And korang layan dulu video tu. Okay gang, saya dah try tadi motor ni. Walaupun saya kata ada masalah tadi kan, yang depan ni pun ada masalah. Nampak batang ni, batang skru ni. Jadi saya dah beli dah yang baru. Aduh, mana tak nampak lah. Nampak tau. Nampak tau kan. Saya dah beli, cuma dia terjojol. Saya nak pergi kedai besi. Kedai besi tutup dah pukul 5. Sekarang ni yang masalah terbaru saya ni, motor ni lowot sangat. Dah bergumpal lah. Aduh, jatuh dah value cover set aku ni. Aduh. Alah. Ini macam mana gayanya ni? Alah, dah ada gaya rambut cantik dah lawanya ni. Alah, baru berjalan. Aduh, naik bye. Ini macam mana nak hilangkan ni geng? Cepat geng, tak ada orang nak beli cover set saya ni. Saya nak jual murah ni. 100 jalan lah. Aduh. Okay gang, so macam mana? Saya minta maaf lah seandainya korang tak faham tengok saya punya short video tu. Cerita dia waktu tu petang lah, mungkin dalam raya lagi kot. Alan ajak pergi jalan-jalan gang. Saya pun cakap lah motor tak siap lagi, motor bawa tukar tayar. Dia pun gatal ajak juga pergi jalan. And kebetulan waktu tu seandainya korang follow saya punya TikTok, saya ada buat live lah dekat situ. And saya explain pasal ni, kru pump brake ni. Waktu ni saya tukar. Waktu tu saya tukar gang, saya buat live tu saya tukar kru pump ni. Nampak berlambak wasi gang. Saya tambah. Nampak fokus lah, tak fokus pula. Tapi ni sebenarnya problem juga ni. Nampak saya waktu ada lebih tu gang. Ya Allah, saya pun last minute punya idea kan. Saya nak pergi kedai besi untuk potong skru ni, tapi tak sempat waktu tu. Mungkin dalam pukul 6 macam tu lah kot. Kedai besi tu tutup pukul 5.30 gang. Saya pun dah tak sempat. Saya buat last minute. Terpaksalah saya tambah wasi. Saya buat bush sendiri. Ni lah orang kata papa letau. Tapi alhamdulillah lah, tak kena dengan this bug. Setting boy lah bug. Ha. So semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum tu ni berjalan lah, saya test lah pusing kan. Pusing ok lah. Tapi bila saya bawa, saya jalan depan, saya tak bawa kamera lah waktu tu. Saya just bawa phone je. And ya, efek dia adalah dekat sini gang. Ni lah efek dia gang. Sebab apa? Bila kita tak berjalan, kita tak ada impact lah. Lepas tu impact dia tak ada apa-apa. And fork ni pun saya tukar. Waktu tu saya lupa, saya
pakai fork with 125, and saya pun dah siap potong sekali dengan orang kata berbatang fork atas ni. Batang atas ni saya dah tukar, potong siap-siap lah bagi tak nak nampak belah ni. Aduh, saya pun tak ingat dia tambah minyak tu pun tak. Bila saya bawa kan, bila nak break tu, dia jadi orang kata apa, ke depan kan, habis sagat nampak ni, tayar ni. Aduh, sayang-sayang. And member saya kata mungkin disebabkan tayar ni terlalu besar lah kot. Saya kata tayar ni sama je size dia, 79 ni sama je dengan Y ni. Y ni pun 79 juga. Tapi dia kata mungkin ni bunga JRT lain, bunga diamond lain kan, mungkin itu salah satu jugalah kot. Aduh, saya tak tahulah nak explain macam mana kan. Actually video ni macam saya cakap kat awal-awal video tu, video ni untuk saya explain pasal engine wave tu. Saya baru nak explain pasal saya pergi hantar wave tu bulan bila kan, and berapa dapat GPS, berapa dapat HP atas dyno kan. Tapi disebabkan masalah-masalah macam ni, saya terpaksa extend kan lah, insyaAllah. Mungkin next video saya akan sambung lah pasal konten wave tu. Stay tune ya, stay tune. Jangan skip-skip lah pasal video wave ni. Saya tahu korang mesti tunggu punya video wave ni. Tak tipu korang kan. And. Saya perhati je ni, lama dah ni. Asal video Y je sendu, asal video wave je kemain lagi 500 view ke atas. Amboi. So gang, saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Sedih ni gang, sedih ni. Saya sedih bab yang ni je. Mula-mula saya test drive tu kan, mula-mula okey je lagi. Mula-mula dia ada berambut kat sini, kalau korang tengok video yang mula-mula yang saya tunjuk tu. And lepas je Alan ajak jalan-jalan tu gang, saya pergi dekat sistem minyak tu. Ha, sistem minyak tu terus jadi macam ni gang. Nanya baik, nanya. Astagfirullahaladzim. Mujur ada member boleh tolong. Hei, ya Allah. Hei. Wuih. Gear, kan? Tak jauh pun rumah dengan sesi minyak tu kan, dalam 5 km, 5 kilo ke ataupun 6 kilo, macam tu lah kot. Jauh ke? Hantar tahulah, hantar lah. So guys, stay tune ya, insyaAllah next video saya akan explain pasal engine ni. Exhaust ni pun limited edition ni. Exhaust ni kita custom kan, Exhaust custom mampu, tak mampu beli barang PMP siap-siap ni. Okay gang, so itu sahaja kot video saya untuk kali ni. Minta maaf seandainya korang rasa video saya simple, sebab saya rasa pun video saya ni simple sangat. Tak tahu berapa minit video ni, tapi lantak lah. Yang penting ada video wave yang saya nak belanja untuk korang. Saya minta maaf seandainya ada kekurangan dalam video ni, seandainya korang tak faham ke saya punya konteks video ni, saya minta maaf sangat. Kalau korang tak faham, korang boleh je komen kat bawah, nanti saya akan reply komen korang tu apa yang korang tak faham tu kan. Saya minta maaf seandainya ada kekurangan dalam video saya ni daripada segi grafik ataupun audio. Audio saya simple ke grafik macam mana, macam ni view macam ni, tak kisahlah. Saya minta maaf sangat kan kalau ada kekurangan daripada segi tu, saya minta maaf kan. Itu sahaja kot, dah saya bebel betul-betul ni. InsyaAllah video ni saya akan upload minggu yang sama. Saya upload video, Nampak ni rambut depan ni. Saya buat ni untuk korang eh. Ha? Korang jangan gelak-gelak pula. Stay tune gang, apa-apa gol kau memang steady. Thanks for support. Ching. Aww. See you in the next video. Assalamualaikum and bye-bye. Ching.